lintasan 4 ada Jawa Timur. DKI Jakarta berhasil merebut medali emas perdana pada cabang olahraga dayung Pekan Olahraga Nasional PON ke-21. Capaian medali emas ini turut membawa Jakarta naik ke peringkat 5 sementara pada cabur dayung dengan koleksi 1 medali emas, 7 medali perak, dan 4 medali perunggu. Jakarta yang memulai adu ketangkasan dayung rowing pada nomor lightweight double sculls di Bendungan Keliling Kamis 12 September itu diwakili oleh Andrian Pardomuan dan Johannes Francisco. Duet atlet dayung Jakarta ini berhasil sampai di garis akhir dengan catatan waktu 6 menit dan 46,785 detik. Di belakang mereka ada pedayung asal Jawa Barat dan Riau yang menyelesaikan finish dengan selisih waktu yang tipis. Kita sempat tertinggal di jarak sampai 1000 meter pertama dan bertahap kita mulai coba naik di jarak-jarak 1250 dan ya akhirnya dari situ kita bertahan dan mulai berani buat ngambil finishing lebih awal. Sebelumnya, kontingen DKI Jakarta hanya mampu mengoleksi 4 medali perak dan 3 perunggu dari cabang olahraga dayung. Kendati demikian, Jakarta masih berpeluang besar menambah pundi-pundi medali emas dengan menempatkan atletnya di 11 nomor berbeda. Dari Aceh Besar, Provinsi Aceh, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.